Halo guys, kembali lagi bersama saya Treyakor. Dan ya, di video kali ini saya bakal diajak lagi di episode yang biasa atau penyeksi global. Nah, kita masuk ke videonya. Untuk belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Di like sebenarnya kalau kalian suka dan di share ke kalau suka main episode mobile biasa juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video ini ya saya bakal gacha event terbaru tapi di FC Mobile yang biasa atau punya versi global. Dan kita masuk ke gachanya. Untuk kalian bergabung membership Treyakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau bisa gabung ke Brokor atau Power Gang, gimana harganya mulai dari 5.500 tapi yang serapat penyempat dan keuntungan channel Treyakor ini ya. Kalau dapat besok rencana bisa nama kalian yang masih custom yang bisa menurut komentar new live chat tapi juga grup pasal diskusi bersama member lain dan ke pihak akun kalian bisa langsung review tanpa apa nunggu. So, tunggu apa lagi, langsung aja ke membership Treyakor ya. Oke. Dan ya, di video ini kita bakal gacha lagi di FC Global karena Nixon tidak ada event yang mantap juga, tidak event baru ya. Jadi kita gacha di global karena yang sudah pasti sini ada event Hall of Legends ataupun Aula Legenda ya. Dan ini berita ya, ada Hall of Legends guys. Kita coba cek dari Star Pass-nya dulu, ini udah reset atau udah baru juga, yaitu Ricardo Kakak Isya di sini CM ya 98. Cuman ya berkaca dari Star Pass yang sebelumnya kan 97 ya, mentok-mentok sini 98 sih ya. Bolehlah setidaknya ada peningkatan OPR ya sekarang. Star Pass-nya 98 guys, kita coba cek dulu kan. Ricardo Kakak 98 CM. Oke, sini stamina 4,5 gerakan trik 5, kakinya 45 ya. Untuk stat sih Kakak sudah pasti mantap ya. Paling minus di fisiknya sih kalau Kakak ya. Rate-nya ada playmaker, tenan pisang sama keterampilan nih. Oke sih guys, untuk kalian yang mau beli Star Pass langsung aja sih. Belinya di mana? Di mana aja. Tadi ada sponsor ya. Oke, kita coba klaim dulu nih. Dapat juga logo ya. Logo Aula Legenda sama sih dapat permata juga. Oke. Terus kita langsung aja ke pasar dulu nggak sih guys? Cek dulu nggak sih pemainnya siapa aja di sini ya. Oke. Ini dia Aula Legenda. Let's go. Kita coba lihat-lihat pemain-pemainnya di sini. Oh, ini yang non legend ya. Baru aja ya, mungkin beberapa hari lo kan pas beli Saka ya, saya tuh bilang kalau disuruh pilih Saka atau Salah, saya lebih pilih Salah, cuman karena Salah overnya 98 yang Utots OTS, jadi saya pilih Saka karena 99. Cuman di sini tiba-tiba dikasih Salah 100 guys. Jadi saya agak menyesal dikit sih, kalau tahu ada Salah mungkin saya bakal tahan ya, beli Salah aja ini 100 ya. Karena Salah itu sudah pasti better di finishingnya guys, ini penyelesaiannya lebih mantap dari Saka. Soalnya kan saya tuh lebih suka winger yang finishingnya mantap ya. Jadi ini agak nyesel dikit, cuman ya udahlah, udah terlanjur beli juga ya. Saka Euro guys kemarin. Terus juga ada Azpilicueta 99, Benzema cuma saya ngeliat di CF ya. Ada Berghouse, ada Bunu juga nih, tambahan kiper ya. Oke, ada at least ada trade. Ada trade-nya satu ya, pelempar jauh. Nih oke sih, Bunu oke guys, menurut saya udah kiper yang aman lah untuk Bunu ya, menurut saya guys gitu. Jadi oke. Dan kita langsung aja kita coba lihat yang icon dan juga pahlawannya kali ya. Let's go. Jadi ya sekarang yang baru muncul yang 101 itu ada Cannavaro sama Arnaud. Jujur kita bisa beli ini sih guys, cuman nanti dulu kita fokus LW dulu ya di akun saya guys. Terus juga ada Rijkaard CM nih. Ini bintang 3 tapi ya ini mirip-mirip kayak Vieira guys. Cuma di sini gerakan triknya di sini roulette ya. Kalau Vieira itu yang 99 itu lenceng di sini. Juga nggak ada trade, jadi maksudnya ini agak kurang sih kalau Frank Rijkaard ya. Meskipun ini kakinya width footnya at least 4 ya. Terus ada Bergkamp juga di sini. Ya, Bergkamp di sini pasti oke lah ya. Di sini meskipun staminanya 4, gerakan triknya juga 4, trade-nya oke lah ya. Terus ini ada siapa lagi nih? Ada Ramirez juga ya. Ramirez CDMC, wah. Ramirez ingat saya cukup meta guys di global ya, karena emang speednya kenceng, defense-nya juga bagus ya, meskipun agak apa nggak terlalu tinggi, cuman oke lah 79 masih oke guys. Terus kita coba cek lagi, ada Kakak juga, ada Owen, tapi sini sayangnya untuk LW 98 guys. Meskipun sini mantus ini Ginola guys, jujur kalau Ginola 99 mungkin saya bisa pikir ulang antara Mbappe atau Ginola ya, tapi ini Ginolanya 98 guys, agak nanggung kalau kita kalau saya beli yang 98 ya LW guys. Terus juga sini sayangnya trade
penggiring bola cepatnya juga tidak ada ya, cuma ada playmaker sama keterampilan. Cuman Ginola ini saya suka karena finishingnya bagus, terus juga kakinya 55 ya. Kalau Mbappe itu 45 guys. Jadi ya, tapi saya tetap sih untuk daftar pantauan yang kita incar masih sama di sini. Nyata masalah ini agaknya sedikit karena tidak tahu guys, saya kira gak bakal ada RW yang bagus ya. Ini ada Mbappe juga, oke. Jadi untuk pembahasan tipis-tipisnya, kita langsung aja cek event dulu nggak sih? Kita background mesin dulu, kita cek event dulu. Kita perlihat ke petunjuk, pemain 92 coba nih, soalnya butuh juga guys untuk Aichang nih. Aichang pemain ala legenda. Oh belum bisa ya? 7 jam lagi di sini Yoshida sama Tadic, oke. Terus kita ke Hyper Icon juga, sini saya udah buka yang bagian Torres juga ya, jadi kita bisa klaim nih guys. Ini kita, oh ini yang 4 ya, bentar, kita coba dari sini guys. Buku panduan dari yang pertama nih, yang ini ya. Kita coba klaim dulu, nah ini nih. Kita klaim dulu untuk misi-misi buku panduan. Oke. Okay. Let's go. Pemain gue guys, pemain 94 guys, untuk kita exchange ya. Lagi perlu ini, lagi urgent. Lagi penting nih guys, untuk kita exchange ya. Oke, juga buka ya. Membuka bagian Torres. Kita klaim. Ini pemain 94 guys, sangat-sangat berguna banget ini guys untuk kita exchange pemain ala legenda ya. Let's go. Jadi kita dapat siapa nih? Let's go. Euro. Halo pagi ya. IDM ini udah pasti yang 94 ya. Karena emang pasti dapat 94. Oke, dapat Goran Stankovic. Oke, terus kita coba next ke buku panduan selanjutnya, misi-misi ya. Oke, ini dapat permata berapa nih? Nggak ada tulisannya guys. Permatanya kita dapat 500 boleh. Sini 66 ya sampai 72 guys. Ya ini untuk bahan latihan oke lah. Ini dari 65 ya. Kita klaim juga. Ini gunakan 30 poin. Tepat 30 poin stamina masih belum. Kita coba lanjut lagi. Oke, sini dapat pemain dari 98. 99 please lah, 94 oke lah, 94 saya gak minta banyak, 94 aja udah oke. Nope. Kasihnya 87 semua guys. Apalah yang dikasih 87 semua loh. Apa kita coba lanjut lagi. Nah ini 87 lagi nih sampai 99, let's go lah. Ada 90 lah, 94 oke lah, yuk 94 yuk. Masih di animasi 89 ya. Oke, oke lah. Dapat 99, oke. Terus kita coba cek Gerard ini. Oh, Torres yang bisa kita klaim ya. Ini nggak ada ya. Bisa Bialos juga bisa kita klaim nih. Cuman di sini untuk chance hadiahnya dari 87 sampai 90 doang, guys. Kita coba klaim aja lah. Oke. Go. Soalnya ini saya jujur lagi agak miskin guys ya, akun saya untuk komen 90 plus plus. Habis keluarin naik ceng yang terakhir ya. Nah, ini bagian selanjutnya. Kita coba lanjut, oke. Terus Torres juga nih yang 91 lumayan guys, untuk kita jadikan bahan aja dah. 91 ya nih, let's go, kita klaim lagi. Kita skip aja lah, lama guys. Terus ini Torres plusnya ini mantep sih guys, soalnya ada ini penggiring bola cepat ini. Wah ini EA event ini cukup oke sih guys, menurut saya cukup murah hati lah ya ibaratnya. Ngasih pemain yang bagus ya, ada Torres, Sabiolos juga bersa bagus. Paling yang kurang menurut saya Gerard sih agak kuring guys menurut saya. Cuman Torres sama Sabi sih tahan layak untuk kalian coba ataupun kalian mau pakai ya, untuk user gratisan, free to play ataupun pemula ya. Nah terus ini ada pengiring bola cepat ya. Oke, dan langsung aja kita ke event Aula Legendanya. Let's go, ini dia. Kita ke utama dulu guys, ini dia utama-utama. Ini kalau kalian lihat ini poin legenda saya udah banyak karena emang saya exchange ya untuk yang poin perjalanan Euro kemarin, ternyata cuma perlu 150 guys, saya sisain 1000 loh. Tahu gitu kita mending gacha pak pemain guys ya, pakai harga gacha pemain kalau tahu 150 doang. Nah kita klaim nih untuk misi-misinya juga ya, sudah bisa sudah selesai guys poin legenda ini. Perlu sih ya untuk kita buka-buka ya, buka-buka koleksi icon ataupun galeri icon ya. Oke, let's go. Kita buka ini juga nih, lumayan dapat 50 sama kredit Star Pass ya. Ini belum, ini nggak ada juga. Oke, terus kita ke koleksi icon. Koleksi icon, nah ini nih, ini saya tadi buka yang gratis itu dapat 98 CDM, SCM.
Jadi ini saya eventnya masih agak bingung guys, apakah kita harus buka semua dulu atau kita buka satu aja dapat satu pemain guys. Tapi kalau gitu masa kita dapat 11 pemain guys gratis, masa kayak gitu? Atau ini eventnya kayak apa, cuman kita coba cari LW kali ya, atau cari apa ya, kita coba cari yang mantep deh, kita coba putar aja hadiah. Yuk yang 100 gak sih, 101. Waduh dikasih RW guys, jodoh 100. Tapi skip dulu deh. Kita coba cari yang mantep gak sih, Arnen gak sih? Arnen temen siapa guys, CB lah. Coba guys buka yang lebih mantep dulu. RW ya, kita buka ini gak sih guys, RB gak sih? Boleh lah kita RB dulu, ini 101 guys. Oke kita coba buka dulu, kita buka yang 101 dulu gak sih guys. Oke kita buka nih, masih banyak ya poin legenda kita guys, jadi masih aman. Kita coba buka ya, ini 67.500. kenapa dia harus 67.500 guys, bener banget. 100.000 koin, oke. Ini apakah kita dapat main atau cuman fotonya doang ini guys, paket olah legenda. Buka dah. Oke berarti ini kebuka yang RB ya. Dan nih RB. Oke terus diapain? Oke diapain ini guys? Sepertinya hadiah. Gua di sini 98. Buka acak untuk menghadiah. Coba kayak ini guys. Udah kan boleh kan membuka acak hadiah terus slow party macam seperti ini. Coba kah? Coba dah. 95. Coba pakai 50 guys. Huh? Apa ini? Aneh, hadiah. Tadi udah dipakai belum? Lah, oh, harus buka ini dulu kah? Jalurnya. Ini satu, oke. Okay. Aduh, enggak. Ya mudeng sih guys, enggak ngerti. Oke, okay. Gapalah kita buka aja dah kalau saya kena. Kita buka yang mantap-mantap dulu ya. Oke, okay, ini udah ya. Carlos Alberto RB 101. Asal ini kalian yang ngerti komen sih guys. Waduh Ribery guys, kita buka sih. Enggak deh, kita coba cari yang lain dulu. Bentar Ribery L ya, enggak ya. Kita coba cari yang 100 plus gak sih guys. LB Zambrota gak sih, LB Zambrota tuh, LB Zambrota salah satu wingback back sayap favorit saya guys, jadi tidak bisa saya tolak ini, wajib kita buka. Zambrota LB ya, buka aja dah. Gak tau nih apakah emang bakal dapat ini atau enggak ya. Oke, okay, di sini overnya 99 ya. Oke lah. Dasar. Kita buka aja di sini. Oke, okay, dapat Zambrota. Let's go untuk LB. Atau ini emang acak, guys. Misalkan LB ada 2 atau 3 pemain gitu. Saya nggak tahu sih asli. Enggak tahu guys, event-nya udah kita buka lagi di sini. Please 100 ke atas enggak sih overnya? 100 plus. Aduh, oleh Sokya skip sih. Kita cari Arnen sih guys, kalau ST wajib Arnen ya. Tapi kalau LB oke lah tadi ya, dapat Pokemon gak sih? Jangan-jangan. Kita skip lagi. Let's go, 100 lah. 99 at least. Kalau sih saya pengennya Ginola sih. Nah ini dia. Daripada Ribery tapi Ribery 99, ya udah kita Ginola sih. Saya lebih pilih Ginola guys, kalau dibanding Ribery ya. Ambil LW Ginola. Berarti saya udah RB, LB, sama LW ya. Oke, okay, okay. Kita ambil guys dan Ginola, Ganola lagi. Oke, okay. Dapat permata juga lumayan lah. Oke, okay. Kita buka lagi. Ginola 98 LW, let's go. Ini masih sisa 60 ya. Coba cari deh yang mantap guys. Nah ini ya, kita baru buka 3 tapi RW udah mantap sih. 101 guys. Yuk 101 lagi guys sih, 100. Kita dapat acak. Ambil ini mah. Berkam cik 100 ya, ambil sih. Tapi ini enggak cukup sih. Harus ngumpulin lagi ya. Yap. Keadaannya seperti saya bilang nih, saya masih kurang mengerti, sepokan butuh penjelasan juga, saya enggak ngerti. Cuman kayaknya kita harus ngumpulin semua galeri ikonnya dulu ya. Sekarang ini tim A nih, saya pilih ini ya. Tim A. Oh. Ini LW-nya tim A. Bentar. Terus nggak tahu guys, pokoknya harus kumpulin tim A dulu kali ya, ini kemajuan nih. Baru kita dapat hadiahnya apa ini? Gak dapat gratis kah? Ya pokoknya gitulah guys. Jadi saya baru dapat 3
pemainnya Ginola, Zambrotta sama Roberto. Carlos Alberto ya. Kita harus kumpulin semua dulu berpisa gacha tadi, tapi saya udah tadi acak di sini 50 ya. Bruh. Oh, kita harus kumpulin dulu 11 pemain. Tuh harus OPR-nya apa? Ngumpulin OPR-nya tinggi dulu. Udah, seperti kayak gitu kayaknya. Ya kalian juga kumpulin dulu deh pemain-pemain yang ya kalian pilih aja deh, mau pilih siapa tadi LW ada atau harus pilih semuanya gitu, saya nggak tahu sih. Guys, ini untuk galeri icon tim sih LW-nya ada 2 ya, emang harus semuanya guys kita gacha ya atau kita claim. Tapi tadi ST ada Soxir ya, ini cuma satu guys. Jadi kayaknya dasarannya sih kalian kumpulin yang ada di sini aja sih guys. Berarti tadi saya udah benar ya, dapat Carlos Alberto, Zambrotta, Ginola, Vibri tadi saya ngambil sih. Capcram saya ambil tadi ya. Oh, Jorvis juga tadi enggak diambil lagi. Ya pokoknya kayak gitu ya, kalian kumpulin dulu untuk galeri icon-nya. Dan kita langsung aja ke toko-toko shop. Kita langsung aja ambil bundle harian AL ya. Aula Legenda 3000 rata. Langsung aja kita gaskan. Jangan pakai trik-trik lah. Kita udah muak guys dengan trik-trik. Jadi langsung aja kita enjoy animasi terbaru juga guys. Inggris Jam. Oh, dapat Jordan Henderson 97 yes. Oke, okay, nice 97 di sini. 97 saya cukup malah kepikiran jadiin bahan guys, bahan ini ya. Bahan token pilihan. Ini enggak ada ya? Ini 4000 guys paketannya ini ya. Ya. Kita coba cek berarti ini terus ini ya. Bisa enggak sih? Empatnya ada 1 2, aduh kurang 1 guys empatnya. Empat kurang 1 ya. Coba kita beli aja lah. Beli aja kali ya. 1 hour later. Oke, di sini saya udah beli ya 3 pemain guys, kita beli aja dah. Ini cuman ya 11 juta aja ya. Tenang, poin kita masih 400 juta. Jadi masih aman. Let's go, kita coba exchange dulu Nacho guys di sini. Kita manfaatkan semua resource yang ada ya. 92 ini 91, kita pilih saja, kita exchange Nacho dulu 94 guys. Pokoknya kurang 1 nih 94 ya. Tukar 94 Nacho Fernandez. Dan ini dia, kita exchange pemain ini dapat 2 pemain ya. Let's go. 1 2 3. Sini 1 2 3. Dan ini dia, pemain 85 1 2 3 4 5. Let's go. Terus juga bisa dapat 101 guys. Ini juga mantap sih ini untuk penuh apa? Pertukaran yang kali 2 juga. Aula Legenda kita bisa dapat 101 ataupun pemain legend icon-nya. Dan langsung aja pertukaran AL Aula Legenda. Anyo. RM siapa nih? Girona 95. Oke, okay, Porto sama Pablo Fornals. Oke. Okay. Oke, okay, karena memang di situ saya tidak terlalu berharap juga. Cuman di sini kita pakai aja lah Henderson guys. Sudah pasti kita bisa berharap lebih guys. Jujur di sini yang saya pengen sudah pasti R9 sama Cannavaro ya. R9 Cannavaro, mungkin yang lainnya MCM ya, atau salah lah. Salah mungkin saya bakal jual bukan Saka sih kalau dapat salah ya. Yuk. Pertukaran terbatas Hall of Legends, let's go. Langsung wangi gak sih gacha pertama pertukaran langsung gacha. Kayaknya gak ada sih guys ya orang yang first time gacha langsung gacha. Dari ya untuk gacha video kali ini mungkin Mbappe kita beli sekarang apa nanti guys ya, soalnya pasti nice harganya ya. Dari video kali ini itu aja, terima kasih sudah nonton dan sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tinggalan video selanjutnya. Di like sudah kalian suka dan di share ke teman suka main FC Mobile biasa juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.